Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas sayuran ini termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Dalam rangka mendukung program Kostra Tani dan gerakan mendorong produksi, daya saing, ramah lingkungan hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo melaksanakan demonstrasi plot bawang merah. Adapun demonstrasi plot ini dilaksanakan di Poktan Tri Tunggal 1, Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu. Kegiatan demonstrasi plot ini diawali dengan proses pemilihan bibit, jenis varietas yang dipilih adalah Tajuk, dengan berat 500 kg dan setelah proses pemilihan atau pretil menjadi 434 kg siap tanam. Untuk selanjutnya, dilakukan olah tanam, untuk persiapan lahan dibutuhkan waktu 15 hari setelah penyemprotan herbisida untuk mengurangi gulma. Setelah itu pembuatan larikan tanam jarak antara 13 x 14 cm, sebelum mulai penanaman ada penyemprotan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma. Untuk proses penanaman dibutuhkan 3 hari dengan total 38 orang. Adapun perawatan rutin dilakukan penyiraman, umur 1-15 hari dilakukan penyiraman setiap hari 1-2 kali penyiraman, untuk umur 16-35 hari dilakukan 2 hari 1 kali dan umur 36 masa panen bisa dilakukan 2-4 hari 1 kali tergantung tingkat kelembapan tanah. Pemupukan dibagi beberapa tahapan. Pertama, untuk pupuk dasar menggunakan 3 sak saprodap, per sak 25 kg, dan 2 sak biogranul. Untuk pupuk pertama dilakukan umur 14 hari menggunakan 2 sak Ponska Plus, 1 sak biogranul dan 1 sak ZA. Untuk pupuk kedua dilakukan umur 25 hari menggunakan 2 sak NPK Mutiara. Untuk pupuk terakhir atau penutup pada umur 37 hari menggunakan 2 sak KCL Mahkota. Untuk penyemprotan dilakukan 3 hari sampai 6 hari 1 kali melihat perkembangan bawang merah. Untuk penyiangan dilakukan waktu bersamaan dengan penyiraman. Untuk masa panen sendiri tergantung kekuatan batang daun bawang merah itu sendiri. Jika batang daun sudah roboh hampir 50%, maka bawang merah itu siap dipanen. Kalau musim kemarau bisa bertahan antara 50-70 HST dan pada musim penghujan antara umur 45-55 HST, untuk bawang merah di sini, panen umur 59 HST.